Hello, selamat pagi diucapkan kepada murid tahun 1. Apa khabar? Kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi mata pelajaran pendidikan moral tahun 1 bersama dengan Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Jadi apa yang akan murid pelajari hari ini ialah kita akan sama-sama berbincang mengenai kebaikan bersikap rajin, ya. Kebaikan bersikap rajin. Okey, kita sambung lagi nilai murni yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu sikap rajin. Sikap rajin ini perlu ada pada diri kita semua. Kenapa? Okey, kamu sendiri pun dah jawab pada kelas yang lepas, apabila kamu bersikap rajin, orang akan suka dengan kamu dan kamu akan rasa gembira apabila dapat menjadi seorang yang rajin. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sama-sama membaca, iaitu berkenaan dengan tajuk labah-labah yang rajin. Jadi murid-murid, okey, boleh buka buku teks pendidikan moral tahun 1. Cuba buka muka surat 52. Okey, buka muka surat 52. Jadi kita akan baca bersama-sama. Cikgu akan baca, kamu akan ikut sama-sama baca dengan cikgu nanti, okey? Tengok cerita ni dahulu. Dia kata, fahami cerita di bawah. Okey, cikgu akan mula membaca sekarang. Jadi murid-murid boleh tengok buku teks dan semak bacaan bersama-sama dengan cikgu. Labah-labah sangat tekun. Meskipun sarangnya sering rosak, namun labah-labah berusaha membinanya semula. Sikap rajin dan tidak putus asa membuatkan labah-labah sentiasa ada tempat tinggal. Oleh itu, hidupnya aman dan bahagia. Baik, cikgu baca sekali lagi. Kali ini laju sedikit. Okey, murid-murid dengar bacaan cikgu dan kita cuba fahami cerita ini, ya. Labah-labah sangat tekun. Meskipun sarangnya sering rosak, namun labah-labah berusaha membinanya semula. Sikap rajin dan tidak putus asa membuatkan labah-labah sentiasa ada tempat tinggal. Oleh itu, hidupnya aman dan bahagia. Jadi murid-murid, kamu faham tak cerita ini berkenaan dengan apa? Ya, cerita ini menceritakan tentang sikap rajinnya seekor labah-labah. Jadi pernah tengok labah-labah kan? Pernah tengok sarang labah-labah kan? Ada gambar lagi ditunjukkan kepada kita. Sarang labah-labah itu, kalau dia punya sarang dia rosak, dia akan membinanya semula. Dia akan buat semula sarang dia yang rosak tu. Dia akan baiki semula. Okey? Sebab itulah labah-labah ini, dia sentiasa, hidup dia sentiasa aman dan bahagia. Sebab dia sentiasa memperbaiki dia punya rumah dia. Tengok dekat gambar tu. Nampak tak dekat gambar labah-labah tu? Dia buat apa tu? Dia sedang pegang dia punya apa? Dia punya sarang dia tu. Dia setengah memperbaiki sarang dia tu. Dia rajin. Labah-labah ni sangat rajin. Dan sikap rajin tu membuatkan dia sentiasa ada tempat tinggal. Lepas ada tempat tinggal, dia pun dapat hidup aman lah dan bahagia. Jadi itulah cerita pasal labah-labah. Okey, jom kita tengok soalan di bawah tu. Kamu akan jawab soalan dekat bawah tu. Kita akan jawab sama-sama. Nanti kamu akan tulis di dalam buku tulis pendidikan moral, ya. Soalan dia, yang pertama, nyatakan kebaikan sikap rajin labah-labah. Okey, nyatakan kebaikan sikap rajin labah-labah. Dia suruh kamu bagi tahu. Okey, apakah sikap rajin yang ada pada labah-labah ni? Ada dalam cerita yang kita baca tadi. Yang kedua, soalan yang kedua, andaikan kalaulah kamu ni
seekor laba-laba. Kalaulah kamu ni seekor laba-laba, ceritakan amalan sikap rajin kamu. Kamu akan buat apa? Sikap rajin apa yang akan kamu buat? Yang itu kamu kena ceritakan nanti. Okey, jom kita jawab satu-satu. Yang pertama, nyatakan kebaikan sikap rajin laba-laba. Okey, apakah sikap kebaikan ataupun kebaikan sikap rajin laba-laba? Kebaikan daripada sikap rajin dan tidak putus asa laba-laba ialah dia sentiasa ada tempat tinggal. Okay, lepas tu titik. Sambung lagi. Hidupnya menjadi aman dan bahagia. Nampak? Kebaikan dia sebenarnya adalah hidup dia menjadi aman dan bahagia. Maksudnya, apabila dia bersikap rajin, sebab laba-laba tu rajin, hidup dia menjadi aman. Hati dia tenang saja kan. Tak susah hati pun, aman. Lepas tu dia hidup dalam keadaan bahagia. Seronok lah hidup dalam keadaan yang seronok. Okay. Yang kedua, andaikan kamu seekor laba-laba. Cuba kamu fikir, kalaulah aku ni jadi seekor laba-laba, apakah sikap rajin yang akan kamu lakukan? Yang ni kamu kena jawab. Soalan yang kedua, kamu akan mula tulis seperti ini. Sekiranya saya seekor laba-laba, saya akan apa kamu akan buat? Saya akan buat apa? Nak kata kamu tu rajin. Kamu boleh mencontohi, kamu boleh ikut balik apa yang laba-laba tadi buat. Tengok balik cerita tu, kamu boleh ikut balik apa yang laba-laba tadi buat. Maksudnya, kamu mencontohi laba-laba tersebutlah. Laba-laba itu menunjukkan sikap rajinnya. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, selamat menyiapkan tugasan dan kita akan jumpa lagi nanti. Bye.